Selamat datang di Luki Channel 99. Di video kali ini, kami merangkum 7 gunung angker di Indonesia. Meski kerap jadi tujuan untuk berlibur, gunung-gunung di Indonesia juga punya pesona mistis. Sebagai tempat pertemuan dua lempeng benua, Indonesia menjadi negara kekayaan sumber daya alam dan banyak pegunungan yang membentang di seluruh Indonesia. Gunung-gunung ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia yang memiliki pesonanya tersendiri. Namun, selain keindahan alamnya, beberapa gunung ini disebut sebagai gunung seram karena memiliki unsur cerita mistis di dalamnya. Mau tahu di mana saja lokasi gunung tersebut? Simak video ini sampai selesai. Yang ketujuh ada Gunung Kawi. Gunung yang terletak di Jawa Timur ini mempunyai cerita mistis tersendiri. Tak sedikit orang yang mengalami hal-hal yang tak terduga ketika mereka mendaki ke Gunung Kawi. Seperti halnya yang terkenal adalah mendaki dengan jumlah ganjil akan digenapi oleh makhluk halus di sana. Maka dari itu, untuk kalian yang mendaki ke gunung ini, diharap berhati-hati. Dan kalau bisa, jangan sampai berjumlah ganjil. Di gunung ini juga ada satu pesarean, makam, pohon keramat, dan candi peninggalan zaman kuno. Dan tak sedikit orang yang berdatangan untuk berziarah, ataupun meminta sesuatu hal seperti pesugihan, penglaris, dan lain-lain. Di urutan ke-6 ada Gunung Muria, terletak di Desa Somosari, Kecamatan Batik Alit, Kabupaten Jepara. Tidak hanya terkenal akan keindahan alamnya, Gunung Muria juga menyimpan sederet kisah mistis, termasuk mitos kutukan bagi pasangan kekasih yang berkunjung ke wilayah itu. Konon salah satu desa yang terletak di kawasan Gunung Muria terlarang untuk dikunjungi pasangan kekasih. Pasangan kekasih yang berkunjung di wilayah itu akan terkena kutukan patah hati ataupun putus. Wilayah yang konon menjadi tempat larangan bagi pasangan kekasih itu adalah Desa Colo yang terletak di Kecamatan Dawe. Di tempat ini ada sejumlah lokasi wisata mulai dari makam Sunan Muria, air terjun Motel, hingga air Tiga Rasa. Yang kelima ada Gunung Asupan. Gunung yang ada di Pandeglang ini memiliki ketinggian 1174 mdpl. Sedikit yang berniat untuk mendaki ke gunung ini, dikarenakan banyak pendaki yang mengaku mengalami hal-hal aneh ketika mendaki ke Gunung Asupan. Yang sering mereka ceritakan dan dengan rumor mistis bahwa adanya setan keder, yang dimana dia selalu mengganggu pendaki dan sering menyesatkan jalan mereka ketika menuju ke puncak. Dan ada juga mistos yang beredar di gunung ini adalah ketika mendaki di trek menuju ke puncak, tidak diperbolehkan untuk mengatakan hal-hal yang tidak senonoh dan tidak boleh mengeluh, yang mana nanti keluhan itu akan menjadi kenyataan. Nomor 4 ada Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan atau dahulu sering disebut Gunung Pawitra merupakan sebuah gunung yang memiliki ketinggian 1653 mdpl. Memiliki bentuk kerucut, ia juga dinyatakan sebagai gunung berapi yang sedang beristirahat. Para sejarawan berpendapat bahwa terakhir terjadi letusan pada tahun 200 Masehi, sekitar satu abad yang lalu.
Menurut pengalaman orang-orang yang pernah mendaki ke gunung ini, mereka mengaku bahwa mengalami gangguan seperti mendengar suara gamelan dan melihat adanya keramaian kampung yang ada di tengah gunung ini. Dan ada juga yang mengaku kalau mereka sempat singgah di satu desa yang seharusnya tidak ada di sana. Yang ketiga ada Gunung Andong yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini menjadi destinasi favorit pendaki karena medannya yang mudah dijangkau. Gunung dengan ketinggian 1731 mdpl ini cukup untuk melihat pemandangan hamparan hijau yang indah dan pemandangan Kabupaten Magelang dari atas ketinggian. Gunung api aktif ini juga memiliki 4 puncak, yaitu puncak makam, puncak andong, puncak jiwa, dan puncak alap-alap. Di balik keindahan dan mudahnya jalur pendakian yang ada di gunung ini tersimpan sejumlah misteri yang melekat. Banyak orang mengira asal-usul nama Gunung Andong berasal dari bentuk puncak yang mirip seperti punggung sapi, dan punggung sapi dalam istilah setempat disebut andong. Namun dari versi mistisnya, andong adalah nama daun yang sering dipakai oleh warga setempat dalam ritual tradisi Jawa. Tak jarang juga ritual dilakukan di puncak andong ini, sehingga karena kegiatan ritual inilah penamaan andong yang berarti tempat sesembahan dilakukan. Banyak juga warga yang melakukan semedi atau mencari wangsit di gunung ini, sehingga membuat suasana mistis sangat kuat. Adanya makam keramat Ki Joko Pekik. Terletak di sebelah barat puncak Gunung Andong, terdapat makam dari tokoh leluhur setempat bernama Ki Joko Pekik, yang merupakan penyebar agama Islam di area tersebut. Dalam waktu-waktu tertentu, makam ini didatangi warga untuk ziarah dan memohon keselamatan dari sang leluhur. Konon, tempat ini juga banyak penunggu gaibnya, sehingga warga harus berhati-hati saat memasuki kawasan makam ini. Watu Pocong merupakan salah satu pos pendakian di Gunung Andong. Penamaan pocong konon diambil dari bentuk-bentuk batu yang memanjang mirip dengan pocong, jenazah atau mayat yang dibungkus kain kafan putih. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa di pos Watu Pocong tersebut sering muncul penampakan hantu pocong. Banyak cerita pendaki Gunung Andong yang mengalami hal mistis tersebut saat melewati pos pendakian ini. Banyak juga cerita pendaki Gunung Andong yang diganggu oleh makhluk gaib dengan dicubit tangan atau kakinya hingga mengalami kesakitan. Salah satu cerita pendaki mengatakan bahwa rekannya dicubit oleh makhluk gaib saat mendaki di Gunung Andong, hingga mereka menderita sakit dan harus tertinggal dengan rombongan lainnya. Jembatan Setan dinamakan Jembatan Setan karena medan jalannya sangat terjal dan luas. Medannya selebar 50 cm. Bagian kanan dan kiri adalah jurang, sehingga jika pendaki hendak menuju puncak alap-alap harus benar-benar menjaga keseimbangan dan staminanya agar tidak jatuh. Di urutan kedua ada Gunung Piramid. Siapa yang tidak tahu dengan gunung ini, yang telah memakan banyak korban, yang salah satunya sempat menggegerkan seluruh Indonesia, yaitu menghilangnya dan meninggalnya seorang pelajar yang bernama Torik. Di samping trek yang sangat curam dan ekstrim, kehilangannya juga dikaitkan dengan hal-hal mistis, yang mana salah satu dari juru kuncen menyatakan bahwa dia telah merusak rumah penghuni di sana. Tak sedikit juga yang menghilang dan berakhir tidak ditemukan di gunung ini. Bahkan karena kejadian itu, gunung ini ditutup dari tahun 2019 sampai sekarang.
Dan yang terakhir adalah gunung yang juga sempat menggegerkan semua orang dengan menghilangnya pesawat Sukhoi. Yap, Gunung Salak. Sudah banyak juga yang mengaku telah mendaki ke Gunung Salak, dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami hal-hal mistis tak terduga. Di samping kejadian pesawat Sukhoi yang menghilang, di sana ada juga kejadian-kejadian mistis dan aneh yang terjadi di Gunung Salak. Menghilangnya pendaki secara misterius, dengan secara berkala, atau per tahunnya selalu ada pendaki yang menghilang dan tidak dapat ditemukan. Yang mana menurut penduduk sekitar, penyebab menghilangnya pendaki ini adalah karena melanggar larangan yang menyatakan bahwa dilarang memetik bunga anggrek. Tersesat 3 bulan di Gunung Salak, tapi ditemukan di Cirebon. Melansir dari saluran YouTube RJL5, diketahui seorang pendaki bernama Hadi telah tersesat selama kurang lebih 3 bulan lamanya di Gunung Salak. Dengan cerita yang semakin mengherankan ketika pendaki itu justru ditemukannya di daerah Cirebon. Bahkan, akibat rentetan peristiwa itu, Hadi juga sempat terpaksa memakan hewan liar seperti ular, kucing hutan agar tetap bisa bertahan hidup. Misteri Puncak Manik. Gunung Salak memiliki puncak manik yang diyakini sebagai letak kerajaan Goib Pajajaran. Selain itu, pada bulan-bulan tertentu, puncak ini diceritakan sebagai tempat digelarnya acara dongdang yang dimainkan oleh bangsa gaib. Bahkan, jika pendaki berada di sekitar tempat tersebut akan mengalami berbagai kejadian yang tidak masuk akal. Seperti halnya cuaca yang berubah secara tiba-tiba, atau juga hembusan angin yang dirasa tak tentu arahnya. Binatang Goib Raksasa. Kerap dikisahkan oleh para pendaki bahwasannya saat berada di Gunung Salak, mereka sering mendengar atau bahkan melihat berbagai sosok goib menyerupai binatang. Mulai dari adanya sosok monyet yang berukuran lebih besar dari gorila, suara alunan gamelan Sunda. Gunung Salak yang berada di tanah Sunda memiliki berbagai cerita goib semakin terasa mencekam. Penampakan prajurit Prabu Siliwangi. Berbagai sosok gaib tak hanya menyerupai sosok hewan ataupun berupa suara aneh, namun sosok yang menyerupai prajurit yang mengenakan pakaian seperti zaman dulu. Bahkan sosok gaib tak hanya muncul saat menjelang waktu maghrib ataupun malam. Itulah sederet cerita horor yang menjadi misteri Gunung Salak. Semoga dapat menjadi pengingat bagi Anda yang hendak menelisik pesona Gunung Salak. Rangkuman dari 7 gunung angker menurut tim Luki Channel 99 telah usai. Itu hanya sekedar informasi untuk kalian yang ingin mendaki ke gunung-gunung tersebut. Hati-hati dan persiapkan mental sebelum mendaki ke gunung-gunung tersebut. Rangkuman dari 7 gunung yang memiliki ketinggian tidak seberapa, tapi memiliki ciri khas atau daya tarik dengan kemistisannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.